Kami gampang. Lengo we. Lengo lagi lah. Sekarang ni aku dekat KLIA2 untuk pergi ke China, iaitu Beijing. Ya, kali ni aku nak bercuti dekat sana dengan family aku. Sebelum ni aku dah pergi dah Macau dengan Guangzhou tempat China. Kali ni aku nak pergi Beijing. So aku nak tahu apa tempat best dekat sana. Jangan lupa stick tengok vlog aku, okay? Apa yang ada dekat sana. Ha, ni bantal standby siap-siap takut tengok sakit. Ha, jadi ya. Yeah. Jangan lupa subscribe kepada siapa yang baru datang channel aku, dan yang pada yang lama tu jangan lupa like video ni, jangan lupa tengok saja, okey? Alright, jom. Okay guys, kita tunggu flight, kita minum Starbucks dulu. Okay, caramel macchiato, my favorite drink kalau aku pergi dekat Starbucks. Caramel macchiato wajib sebab dia tak memuakkan dan dia tak apa-apa nak like lah. So aku macam suka sikit rasa kopi, okay? Ni reason dia punya vlog, dia punya pasal lah kan. Okay. Nak tahan 6 jam dalam flight. Kebal je bok lah. Tak apalah. Sekejap ya pun satu hari ya. Lepas tu kita duduk atas katil ya. Lepas sampai, semua kita enjoy. Ya, tak lagi nak makan pula kan atas flight. Ya, kita chill dulu lah. 6 hours later. Aku dah sampai dekat International Airport Beijing. So cuaca sekarang sini satu darjah Celsius, sejuk macam dalam teh ais. Dan sekarang ni pukul 1:45 sama dengan jam Malaysia. So yeah, sana malam, sini pun malam, 1 pagi tau ke siang. Jadi tapi depan lah nak check in, check out passport bagai kan. Okay guys, aku baru lepas check passport. Tadi lama gila batuk, memang aku nak lena. Aku dah lang gantuk ke 1 pagi kan. So dah dekat pukul 2 pagi dah. So sekarang ni kita dah sampai dekat tempat ambil bag. Ya, yeah, bag pun ya, apa boleh lihat bag dia tahap mana banyak dia. So nak kena tunggu lagi baru kita boleh ciao pada airport ni. Internet pun tak ada lagi sekarang ni. Aku lupa nak beli data roaming. So kena beli SIM card baru dekat sini, barulah boleh guna Instagram dan bagai. Tapi kalau nak guna dekat sini, Google lah tahu berbagai, kena guna VPN.
Good morning guys. Ini first day dekat Beijing. Sejuk, cuaca 12 darjah Celsius, sejuk macam aircon. Kalau aircon pun aku tak buka 12. Aircon pun paling kuat pun 16. Ya. Yeah. Cuaca sini walaupun nampak macam panas tapi cuaca hari ni sejuk dan cerah untuk kita berjalan-jalan di Beijing. Aku tak tahu lagi lokasi ke mana kita akan pergi. So just follow the flow. Dan ya, yeah, kalau ada tempat menarik aku akan rekod untuk apa, untuk tunjuk dekat hangpa. Ha, itulah. Itulah misi saya di sini, untuk tunjuk apa yang ada dekat sini kepada hangpa yang tak pernah main lagi. Ya, yeah, kita kongsi apa yang kita dapat kongsi, okey. Ni Rizal. Padus ah. Padus. Ho. Padus tu maksud dia sejuk nak mampui. Masuk kedai dulu guys. Mart, aku tak tahu nama apa. Bahasa Cina semua. Stay tune untuk lokasi itu, okey. Aku tak tahu lagi macam mana dia punya rupa, so kita stay tune lah. Aku pun tak sabar nak tengok dia punya macam mana suasana dia, kan? Mesti cantik kan. So aku akan record. So yeah, babak semua kat sana, sehat lah. Kita minum dulu green tea guys. Memang rasa kehijauan dia. Oh. Yes, sekarang ni kita on the way nak balik hotel. Kita boleh lepas shopping sikit. First day ni kita pergi mall lah. Kita shopping-shopping, ambil barang gadget sikit. Aku pun beli speaker Marvel. So yeah, aku recommend kepada siapa yang nak main sini. Barang semua sini murah-murah, dan mereka akan bagi tawak harga yang paling discount, okay? So balik hotel, okay guys, jom. Lepas breakfast, sekarang ni kita plan nak pergi ke dekat Great Wall of China, tembok besar China. Itu kategori daripada Seven Wonders of the World. So kita akan, ya, yeah, stay tune, kita akan pergi ke sana tengok apa ada kat sana. First time aku pergi, selalu tengok dekat TV, YouTube, apa-apa kan. Kali ni kita duduk atas tu terus, okay. Jadi stay tune, okay? Jangan pergi mana, jangan skip. Tengok, jangan tak tengok. So yeah, perjalanan nak ke sana 2 jam daripada hotel. So gila 2 jam. Nak tak nak kena tahan lah guys. Kena tak tahan macam mana lah kan. So 2 hours later. Okay guys, kita sudah sampai di lokasi untuk kita pergi ke Wall of China. Cuaca di sini agak best. Dia tak sejuk nak mampu macam pagi tadi. Dia memang just nice untuk kita berjalan lebih jauh. So ya, apa-apa pun standby dengan baju sejuk.
Aku tak sabar dah guys nak ni apa Great Wall of China ni. Berapa panjang aku rasa aku boleh nampak tapi tunggu aku pergi dekat sikit so aku rekod untuk hangpa, okey. So sekarang ni kita bawa keluar pada van dan kita akan beli tiket untuk pergi ke sana dulu, okey. Alright. Tak ada. Baiknya guys. Okay guys, sekarang ni kita jalan dulu nak menuju dekat Great Wall of China. So tengok apa ada dekat sana sebab masih perjalanan jauh lagi, okey. Okey guys, tiket bas untuk naik ke atas. Nak naik kapal ke guys, nak pergi ke Great Wall of China. Ya, yeah, Great Wall. Wah, ke mana apa? Tak kira tu. Balau ya, tepi balau. Oh! Oh, pijak atas ni. Aku kaki sebelah aku terkepit. Okay guys, kita sudah naik cable car guys. Wah, dia punya cable car macam open door guys. Nanti kita akan turun bawah tu guys. Guys, kita nak sampai dah dia punya pit stop untuk kita tengok Great Wall of China. Macam Lost World of Tamu guys. Ini dah macam scene dalam apa? Jackie Chan tau. Cerita apa? Karate Kid aja. Wah guys. Kita dekat atas tembok China iaitu Great Wall of China. So yeah, first time aku ada kat sini. Jom kita teruskan perjalanan kita. Ramai juga sini. Cameraman okey? Okey. Ya.
Nampak ni, kalau hampa boleh nampak sini architecture orang lama ni, bangunan lama ni, tak pernah kacau ni. Haa, kalau buat OOTD guys, lawa guys. Memang pok-pok ambil gambar ni. Tapi kat sini, tu, kat atas tu, itu adalah Great Wall of China. Dini tu panjang guys. Siapa yang datang ni guys? Tapi dia punya curam tangga tu. Tapi kalau pergi kat sini, kan selalu nak tunjuk apa kan? Great Wall of China. 3, 2. Okay guys, kita balik dulu guys. Nak turun bawah pula. Okay, bye. Bye. Dia mau habis. Okay, guys, cara nak turun daripada tembok Great Wall of China, okay? Kita naik slide. Dia ada dua option, naik cable car yang tadi masa aku naik, atau naik slide. Mestilah kita naik slide kan, bau ranggi, bau ragut. Apa-apa pun experience tu, naik tu memang style lah. Memang best lah. Laju kan? Dan aku nak bagi apa rasa experience tu dengan video aku. Okay, apa-apa kita rehat dulu. Okay. Okay, satu. Cun lah. Oh, memang
Best juga lah. Kali depan ni kalau dia bagi padu sikit, memang laju lah kita. Hari ketiga guys. So hari ketiga kita berada di Water Town ya. Yeah? Town yang water, yang ada water. So kita nak pi jalan-jalan sikit kat sini sebab area ni memang lawa. Memang akan nampak river-river di sebelah tepi-tepi macam rumah tu kan. Macam best juga tengok. Tu lawa. So ni baru dekat luar kami baru sampai. Tu van kami. So nak masuk nanti kat situ. So ya, yeah, kita akan terus kat E lagi. Memang lawa. Daripada luar pun dah lawa. Luar pun dah lawa. Apa tadi dalam? Ah, lagi banyak river celah-celah kan. Mesti ada sampan ke apa-apa. Rumah-rumah lama, design lama kan. Cun ya. Tourism dah ada. Nampak tu. Sorry guys, aku agak sejuk sikit kat sini. Memang sejuk nak haremnya. Okay. Kencing pun dah agak ni. Alright, jom. Assalamualaikum guys. Ya. Inilah rumah aku dekat Beijing. Sila-sila. Pintu saja buka. Ni orang panggil open house. Belakang ni kenduri, okey. So, ya, rumah aku tengok. Entrance. Ni entrance ah. Main entrance. Tapi ini orang panggil apa tau? Bilik store. Bilik store yang tak ada dinding belakang. Ha, okey. Mari kita jalan. Cameraman ni Rizal Dude. Okey. Jadi kat situ apa boleh nampak? Lawa tak? Wah, cantik-cantik. Kita jalan lagi. Apa macam guys? So far so good. Ramai kat sini. Ramai gila orang kat sini. Ni entrance ni, gerbang ni. Nampak ke? Ya, entrance. Kita dah masuk. So, apa kat sini, apa boleh lihat. Begitu ramai eh, orang ajak sini. Ya, ya, ya. Ayat sini zone eh, bukan river. Ha, ni kolam. Orang duduk baling siling, duduk ketah dan bagai. Ni kepercayaan mereka lah. Kalau baling duduk siling, mereka akan dapat good luck ke. Atau tunaikan permintaan mereka lah. Ya. Yeah. Info baru pada hampa, okey? Peta dia guys. Alamak. Besar. Jadi tak tahu kita boleh habis jalan ke tak ni. Wah guys. Ini sebenarnya lawa guys. Kalau rumah aku macam ni. Kalau aku duduk kat China lah, aku nak rumah aku macam ni. Haa, kita nak rumah aku macam dekat KL. Haa, weh ini.
Okay guys, sekarang ni kita beli tiket untuk naik boat. So kita boleh lah tengok kawasan dekat sini. Nama pun River Town, mestilah kita kena naik sampan sikit kan, dia bawa. So kita view kita daripada laut kan, daripada river lah tu lah, sungai tu lah. Kita tengok, so jadi jalan slow-slow, so kita dapat nikmati pemandangan, betul tak? Mari. Wow, macam guys, tempat dekat River Town ataupun Water Town. Tak kisahlah, jenjak dia ayak sikit. So yeah, kau macam on start on. Bagi aku lawa lah, bagi siapa nak relax nak rasa suasana macam ni kan. Memang cantik sangat. Aku macam jealous lah. Kalau rumah aku macam ni, aku macam tak nolak dah. Nolak asyik sebab nak beli burger. Lepas tu masuk balik. Makan burger dekat sini bau syok. Betul tak? Sejuk. Jadi kita minum kopi dulu, okey? Assalamualaikum guys. Ya, day 4 di Beijing. Dan sekarang ni aku berada di Glass Bridge, di mana jambatan tu diperbuat daripada kaca. So kita akan nampak view daripada bawah. Tapi kita kena naik atas lah. Kita kena naik atas. Kita kena naik cable car. Cable car ni dia macam, tak macam Genting Highland kan. Dia macam yang jenis duduk tu ya, macam ada view. So macam kena hati-hati lah. So ya, cuaca sini agak baik. Tak berangin pun makan jatuh. Nampak tu. So view kat sini cun. Tak berapa nak berangin. Sejuk pun boleh tahan lah, sejuk. Yeah, ni entrance dia guys. Tapi kita naik cable car untuk mudah ke sana, sebab perjalanan nak naik atas tu memang terlalu jauh dan lambat. So kita akan beli cable car. Tak apa, beli ke tiket yang berbaloi lah kan, daripada tak sampai pernah sepuluh je lah, sampai dah rendah. So kita dapat view tu daripada cable car. Alright, orang tahu apa? Bagilah kereta untuk naik ke dengan checkpoint, untuk naik cable car tu. So tak boleh straight dari counter ni kan. Alright, so ya, yeah, kita dapat view sikit api angin. Sikit angin sejuk kat sini. Okay guys, kita sudah naik. Mak, oh,
Okay guys, kita sudah berjaya naik atas. Naik ke Bekah. So, kita kena tunggu sampai ke atas lah. Baru kita boleh dapat experience Glass Bridge. Peace. Hey. Okay guys, kita dah habis naik ke Bekah. So yeah, kita nak sampai sikit lagi. Sikit je nak dapat glass wall tu ni depan mata aku. Alright, jom. Okay guys, tu nampak tu Glass Bridge. Kita nak masuk, kita nak jalan atas jabatan berkaca dah. So yeah, kita akan pergi ke sana, okay? Okay guys, kita dah jalan atas glass platform ni. So kita nak turun bawah pulang ke van untuk berehat ketika, sebab ni nak daki gunung lah bagai apa untuk dapat ke kawasan ni. Memang berbaloi, memang gayat gila. Siapa yang berani saja boleh buat, yang tak berani jangan lah. Lagi kena serangan jantung, mati yang bawah. Okay, alright, ciao lu guys.